Hai guys, selamat datang di Hobby Diskon. Menemukan blender terbaik yang sesuai dengan apa yang kamu cari itu tidak mudah guys. Terutama jika kamu memiliki anggaran terbatas. Tapi untungnya ada banyak blender terjangkau di luar sana yang memberikan kualitas keseluruhan yang baik dan harga yang bersahabat juga. Sebelum mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu selalu tahu update dari produk yang lagi diskon sesuai kebutuhan kamu. Saya Anya dari Hobby Diskon, dan ini adalah rekomendasi 10 blender murah 200 ribuan terbaik pilihan kita. Samono SWBB300B. Blender dengan rupa mewah dan modern ini merupakan blender dengan teknologi canggih sensor lock yang akan membuat blender bekerja hanya ketika terpasang dengan benar guys. Blender ini dibuat dengan desain anti bocor dan anti slip yang juga akan meningkatkan keamanannya ketika digunakan. Fitur keamanan lainnya dari blender ini adalah sistem overheat protection yang akan melindungi unit dari suhu yang terlalu panas guys. Untuk kinerjanya sendiri, blender ini menggunakan mata pisau berbahan stainless steel 304 sebanyak 4 buah pada gelas besar dengan mesin yang bisa diatur dalam 3 level kecepatan. Cosmos On The Go CB522. Daya yang dibutuhkan untuk menggunakan blender ini cukup rendah, hanya 300 watt saja guys. Blender dengan desain modern dan elegan ini dapat menghancurkan es dengan mudah berkat pisau stainless steel yang digunakannya lebih kuat dan awet. Desain blender ini juga mencakup bagian bawah anti-slip dan sistem one-touch blending untuk kemudahan dalam pengoperasiannya. Blender ini juga dibekali dua gelas dengan ukuran berbeda, terdiri dari gelas 570 ml dan 400 ml. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Miyako BL152GF. Untuk teman-teman yang sedang mencari seri blender dengan banyak pilihan ukuran gelas, Hobby Diskon rekomendasikan blender BL152GF dari Miyako ini. Blender ini punya 3 pilihan gelas dengan berbagai ukuran dan kegunaan, terdiri dari gelas blender besar 1,5 liter, dry mill, dan wet mill yang dibuat dari material aman food grade. Blender ini juga menggunakan motor super kuat yang membutuhkan daya 300 watt, juga dengan 2 pilihan kecepatan putar. Kamu bisa membeli blender ini dengan harga sekitar 290 ribuan. Sanwoo MHB400. Meskipun ini adalah hand blender, dalam paketnya ini tetap dilengkapi dengan 2 gelas pilihan yang terdiri dari gelas blender 500 ml dan gelas takar 700 ml. Kinerja terbaik yang diberikan blender ini berasal dari kerjasama antara stainless steel rod shaft dengan motor DC mode anti bising. Blender ini juga menyediakan 2 kecepatan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu guys. Untuk dayanya sendiri, blender ini membutuhkan daya mulai dari 50 sampai 400 watt. Harganya sekitar 290 ribuan. Derma DEM-NU05. Xiaomi Derma DEM-NU05 ini adalah juicer nirkabel portable untuk mengolah buah dan sayuran menjadi jus dalam waktu singkat. Berukuran kecil, portable, dan multiguna, unit ini dapat ramah lingkungan karena menggunakan bahan PP atau PC baru dan tidak beracun.
Selain itu, blender ini juga menggunakan tombol perlindungan keselamatan ganda dan perlindungan pengisian atau pengosongan gelas. Dengan unit ini, kamu bisa membuat 6 gelas jus dalam sekali pengisian daya selama sekitar 3 jam, guys. Harganya sekitar 290 ribuan. Sachiko SKC-205. Jika dilihat sekilas, model ini mirip-mirip dengan model Samono SW-BB300B sebelumnya. Tapi tentu ini berbeda, guys. Ini adalah blender SKC-205 yang menggunakan 4 mata pisau stainless steel dari brand Sachiko. Blender ini dilengkapi dengan gelas blender dan gelas dry mill yang dibuat dari material anti pecah. Selain itu, blender ini juga dilengkapi dengan sistem keren, circuit breaker thermostat yang akan memastikan motor secara otomatis ketika itu mencapai suhu terlalu panas. Harganya sekitar 290 ribuan, link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Midea BLG-1501. Blender dengan dimensi 344x228x280 mm ini didesain dengan teknologi kunci pengaman sehingga penggunaannya akan jauh lebih aman, guys. Bilah atau pisau pada blender ini juga didesain untuk mudah dibersihkan dan dirawat karena dapat dilepaskan dari unit. Untuk gelasnya sendiri, blender ini dibuat menggunakan bahan kaca berkualitas tinggi dengan 4 mata pisau dan motor dengan 2 pilihan kecepatan. Kinerja blender ini bisa kamu andalkan. Blender dengan kapasitas 1,5 liter ini dijual dengan harga sekitar 290 ribuan. Sharp EM120WH. Ada 3 pilihan warna untuk blender ini, putih, merah, dan hitam yang semuanya akan menambah elegan tampilan dapur kamu, guys. Blender ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang diperlukan, termasuk fitur 3 pemilih kecepatan, fitur kontrol pencampuran yang tepat dengan tombol rotary, dan fitur dengan basis bilah SUS yang tidak dapat dilepas. Selain itu, blender ini juga dilengkapi dengan fungsi kunci pengaman dan fungsi tutup filter. Blender dengan kapasitas 1,25 liter ini dijual dengan harga sekitar 290 ribuan. Cosmos CB172GR. Jika kamu mencari blender untuk keperluan bisnis yang penggunaannya non-stop, Hobby Diskon sarankan blender dari Cosmos ini, guys, yang dilengkapi dengan fitur thermostat overheat protection. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fitur ini akan mencegah mesin terlalu panas dengan mematikannya secara otomatis. Ada juga safety lock system dan tombol sekali tekan untuk penggunaan yang lebih praktis. Blender dengan gelas goblet kaca kapasitas 1 liter ini menggunakan stainless steel blade yang kuat. Harganya sekitar 290 ribuan. Vitamer Wireless Juicer. Portable dengan ukuran lucu dan ringan, blender ini bagus untuk dibawa bepergian. Dilengkapi dengan baterai isi ulang, baterai lithium 4000 mAh di dalamnya. Dalam pengisian 3 jam penuh, blender ini bisa kamu gunakan untuk sekitar 30 kali pengejusan, guys. Blender ini juga dibuat dengan desain unik dengan kekuatan besar tapi suara operasi yang kecil. Desain blender ini juga memungkinkannya untuk dilepas dari mesin dan membawanya sebagai botol minum dengan pegangan. Harganya sekitar 290 ribuan, link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya.
guys, itulah rekomendasi 10 blender murah 200 ribuan terbaik pilihan kita. Jika kamu suka, jangan lupa like dan share ke teman kamu ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan hobi diskon. Sampai jumpa di video selanjutnya.